lagi di channel FKR Project. Nah, jadi kali ini gue bakal ngebahas tentang masalah live ya. Jadi live streaming. Dan ini adalah poin-poin penting ketika kalian melakukan live streaming. Di sini gue live streamingnya di Bigo, Bigo Live. Dan ini lagi ada pembukaan manajemen yang pengen berpenghasilan tambahan. Dan dibimbing, kalian bisa join ke manajemen Stardiff ya. Itu kalian bisa DM gue di bawah. Linknya ada di bawah atau komen ya silahkan guys guys. Apalagi nge-DM di Instagram kalau nggak di-follow kebangetan sih. Tapi udah, intinya kita balik lagi. Di sini gue bakal ngebahas tentang cara live ya, penampilannya ya. Jadi penampilan yang utama, yaitu kalau di sini ada satu, yaitu kita harus make up. Minimal kalau cowok sih sisiran ya. Dan nggak mungkin lo abis bangun tidur terus lo live itu kan yang ada. Itu kan yang ada orang enek gitu melihat lo. Terus di sini menggunakan outfit yang sesuai. Oke, masalah outfit sih ya, lo semakin mewah sih semakin bagus ya, karena orang bakal keren ya. Minimal kayak gue lah, kaos kan itu oke lah. Cuma nggak mungkin lo abis bangun tidur terus lo bakal live mentang-mentang lo lagi ngejar target live gitu. Halo, selamat bergabung ini, welcome, selamat bergabung di room. Kok dia pergi sih? Gitu. Itu kan aneh banget kan? Nggak orang juga nonton. Lu mau nge-live apa ngajakin gua begadang, bos? Gitu kan. Bakal di-skip sama dia. Oke, yang kedua, menggunakan thumbnail dengan foto terbaru sebelum live. Oke, jadi yang namanya live ada namanya kan profil ya. Profil kalau di Bigo itu ada profil. Biasanya kalau di Bigo entah di live yang lain juga apakah sama. Profil saat kalian pertama live. Nah, itu ya gunainlah foto kalian yang sekarang gitu. Kira thumbnail gue keren kan nih? Gue pengen pakai wallpaper ini nih. Foto gue paling kece ini. Jangan orang kayak lo foto terus fotonya foto bocil. Itu foto lama. Ini lo tutup nalunya gue aja sih. Keren ya. Gue kayak nonton live itu kayak tertipu anjir. Gue kira bocil nih lagi live. Malah yang live orangnya begini kan. Bocil kan rada aneh kan. Oke. Terus yang di tiga, tampilan di layar dari kepala sampai perut. Jadi untuk yang ini penampilan kepala sampai perut. Oke. Nah, welcome. Selamat bergabung. Oke, teman-teman, kalau lebih dari itu sih ya lo mau ngapain gitu, siap-siap aja sih ke band. Dan lo nggak mungkin kan live sambil kaki naik kayak gini kan, nggak mungkin. Woi Andi, lo udah masuk gabung ke live gue, lo harus masuk nge-give gue, lo gue udah kayak udah keren-keren. Terus ini harus memakai tripod atau memakai ring, memakai tripod dan ring light, itu hal yang penting ya. Halo guys, selamat bergabung di room gue ya. Dan masa lo mau live gelep-gelepan gitu? Yo Budi, gue lagi di kasur. Budi, gue bisa bangun tidur. Gue. Apa live di atas motor itu jangan lah ya. Indoor, menggunakan latar tembok atau menggunakan background. Guys, gue sekarang lagi live streaming. Jadi background gue kayak gini biar kalian nontonnya juga enak. Gak mungkin juga lo bakal nge-live gelep-gelepan kan, atau enggak background lu bakal jadi kayak jual-jualan kan itu. Oke guys, kembali lagi di live streaming gua. Oke, ini agak sorry ya, gua backgroundnya agak kayak jemuran-jemuran kayak gini karena kemarin malam kos-kosan gua kebanjiran. Jadi itu sebenarnya oke-oke aja ya, mau background apapun oke-oke aja, cuma kita live ibaratnya kayak kerja lah ya, harus ditonton juga enak gitu, karena kalian siap dikasih duit ya, kalian siap nampilin ke mereka yang oke. Nah, mungkin itu aja tipsnya ketika penampilan nih ya, gunainlah serapih mungkin dan sebagus cantik mungkin agar viewers kalian mau tergoda. Coba kalian lihat, mungkin rata-rata streamer itu cantik-cantik bos. Yang jelek itu mungkin skillnya bagus gitu kan. Minimal dia pro player, jelek bodo amat. Terus yang kedua dia pinter ngebacot. Nah itu. Yang ketiga, kalau kalian nggak bisa dua ini ya, kalian minimal penampilan lah. Karena di Indonesia ini lebih memandang fisik ya. Ingat ya, memandang fisik. Oke, mungkin videonya sini aja. Dan thank you buat kalian udah nontonin video gue ini. Sampai ketemu di next video. And see you. Bye-bye.